Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membuat gambar ayah dan bunda. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita siapkan kertas ya, kertas putih dan spidol. Nah, kita buat. Pertama-tama kita buat lingkaran. Tuyut. Nah. Setelah itu lingkarannya kita potong ya. Cekrik. Nah, kita beri kelereng dua. Nah, kita tarik garis miring, garis datar, dan kita beri garis lengkung. Nah, kasih lengkung di sini juga. Tiut, tiut. Nah, di sini. Nah, kasih. Nah, sudah jadi. Bentuk apa ini? Ya, betul. Ini bentuk kepala. Setelah itu kita buat badan ya. Nah. Jepret. Nah, ini bajunya. Terus kita kasih apa? Tangan. Ya, garis miring, garis datar. Nah, bawahnya. Nah, garis miring. Nah, kita pakai buat apa ini? Ya, betul, buat celananya, kakinya. Oke, sudah jadi bentuk ayah. Nah, sekarang kita buat gambar bunda. Sama seperti membuat gambar ayah. Ya, kita buat bentuk lingkaran. Kita potong lengkung. Cekrik, 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 cekrik. Nah, kita beri kelereng dua. Siki, siki, siki. Nah, garis miring, garis datar. Kasih lengkung. Tut. Oh iya, bunda kan solihah. Solihah pakai jilbab. Nah, kita tutup. Nah, kita kasih bajunya. Bajunya panjang ya, bajunya bunda ya. Bajunya syar'i. Kasih. Nah, pakai kaki, pakai sepatu boleh. Nah, tangannya bunda. Nah, garis miring, garis datar, lengkung kecil, lengkung besar. Nah, sudah jadi gambar ayah dan bunda. Selanjutnya kita kasih warna ya. Nah, tutup dulu spidolnya. Nah, setelah itu kita warnai pakai krayon. Nah, kita warnai ya teman-teman ya. Teman-teman boleh mewarnainya dengan warna yang disukai. Ya, kita saja mewarnai wajah dulu ya. Nah, untuk baju, kopiah atau jilbab, gamisnya. Nah, bisa warna yang disukai oleh teman-teman. Alhamdulillah, sudah jadi gambarnya, Ustazah. Teman-teman boleh diwarnai dengan warna kesukaan teman-teman ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum.